sebuah kejadian. Selalunya bila orang menuntut ilmu yang berbentuk kebatinan ni, dua sebab. Pertama sekali, untuk mempertahankan diri. Yang kedua, untuk kadang-kadang untuk mengenakan orang lain. Contohnya kalau bela toyol, untuk curi duit. Kalau bela pelesit, untuk bagi orang sakit. Contohnya. Tetapi untuk pertahankan diri, kalau orang dulu dia kadang-kadang berkebun dan sebagainya, salah satu ilmu yang diamalkan kadang-kadang dia membela hantu raya. Dan malam ini saya nak bawa cerita bagaimana orang yang mengamalkan ilmu harimau jadian. Tujuannya adalah pertama sekali, bila dia mengamalkan ilmu harimau jadian ni, dia nampak menggerunkan, menyebabkan orang takut dengan dia, mana dia boleh kawal orang. Dan yang kedua, dia boleh gunakan tu untuk mengawal tanam-tanaman. Okey, cerita je begini. Masa saya belajar dulu di Johor, kita ada buat program perkhemahan di Kota Tinggi bersama rakan-rakan. Salah satu daripada program di tempat saya belajar, kita ada program dekat acara di perkhemahan di Kota Tinggi, iaitu di Air Terjun Kota Tinggi. Dan pada sebelah siangnya memanglah kita sibuk dengan berbagai-bagai acara, di mana kita ada pergi ke hutan dan sebagainya. Dan pada malam tu, selepas waktu maghrib, kita buat makan bakar ikan dan kemudian kita berbincang sebanyak, berbincang santai. Dan selepas waktu isyak lebih kurang pukul 9, saya dengan rakan saya bernama Yazid berjalan-jalan di sekitar kawasan air terjun tu. Dan kemudian kami berjumpalah satu pondok, iaitu pondok pengawal yang menjaga kawasan air terjun tersebut. Jadi kami pun tidak ada acara pada malam tu, kami pun bersembanglah bercerita dengan pakcik yang menjaga, yang menjadi jaga untuk kawasan air terjun tersebut. Jadi bila kami bersembang, tanya dia asal daripada mana dan sebagainya, lalu dia pun berceritalah. Dia kata dulu di sini ada seorang bernama Wak Sanim. Wak Sanim ni asalnya daripada Sumatera. Kerana Sumatera ni, salah satu tempat di Sumatera tu bernama Jambi. Dan kemudian Jambi ni termasuk Kerinci dan sebagainya. Dan mereka ini terkenal dengan ilmu harimau jadian. Jadi apa yang berlaku, mereka ni bermerantau daripada Sumatera, naik tongkang, turun Dumai, dan mereka pun pergi ke Kota Tinggi dan berkampung lah dekat situ. Dan kerja dia ni adalah menjadi tukang kayu. Tukang kayu, dan pada siang hari dia mengambil kayu di hutan dan kemudian untuk bakaran. Dan juga dia ni jadi tukang rumah, buat rumah. Jadi sudah beberapa ketika dia duduk di kampung tu, dia pun berumah tangga. Dia berkahwin dengan orang kampung tu, seorang janda bernama Limah. Limah ni ada anak seorang janda. Jadi dia pun berkahwin. Bila dia berkahwin, malam pertama, ni malam pertama, cerita malam pertama. Bila berkahwin dan pada malam pertama, bila dia tidur dengan Kak Limah ni, tiba-tiba Kak Limah ni melompat bangun. Dia melompat bangun. Lalu dia tanya dengan Wak Sanim ni, kan, kenapa tadi waktu tengah tidur saya dengar seperti harimau mengaum? Dengkuran dia tu bunyi macam harimau mengaum. Jadi dia tanya, adakah Wak Sanim ni ada menuntut ilmu? Sebab dia tahu bahawa kalau orang Sumatera ni selalu menuntut ilmu. Tapi Wak Sanim ni kata, tak ada, saya memang tidak menuntut ilmu apa-apa, memang saya memang biasa je. Jadi dia kata, betul mengaku? Kalau betul mengaku. Dia kata, tak ada, saya tak ada. Jadi Mak Limah pun percayalah dengan kata-kata Wak Sanim ni, dan berlalulah kehidupan biasa dan aman tenteramlah mereka suami isteri. Beberapa ketika kemudian berlaku satu peristiwa di kampung tersebut, di mana binatang kambing dan lembu diserang oleh binatang buas. Binatang buas. Dan boleh kata selang 3 malam akan ada kambing ataupun lembu orang kampung yang hilang, dibaham oleh binatang buas. Dan apabila selang beberapa bulan, yang perkara yang tak dapat dielakkan, di mana kerbau kepunyaan ketua kampung pun kena baham juga binatang buas ni. Jadi ketua kampung tak puas hati. Ini saya tak puas hati, kerbau saya pun dibaham oleh binatang buas. Lalu dia pun mengajak orang kampung, dia ajak orang kampung untuk menjejaki binatang buas tersebut. Lalu beliau menggalas senapan patah dia, sebab orang kampung situ ada, memang ada ketua kampung ada senapan patah. Dan dia menggalas senapan patah bersama dengan beberapa orang kampung, termasuklah
Jalid, Jalid ni adalah abang abang kepada Kak Limah ni. Abang, mana abang ipar kepada Wak Sanim ni. Termasuk Wak Sanim sekali, walaupun dia sebagai orang yang mendatang, tapi tak eloklah kalau bila ada berlaku macam tu, dia pun tidak bersama-sama cuba menyelesaikan. Lalu mereka pun berjalanlah menyusur tanda-tanda titik darah kerbau yang telah dibaham oleh binatang buas. Lepas asar, mereka pun berjalanlah, berjalan, sampailah mereka ke tepi hutan. Dan selepas tu, agak lepas maghrib tu, mereka masuk ke dalam hutan. Lalu mereka pun berjumpalah dengan bangkai kerbau Tuk Ketua Kampung tu yang telah dibaham oleh binatang buas. Sebahagian telah, maknanya peha dia telah habis dimakan dan ada tinggal lagi. Lalu Tuk Ketua Kampung pun mengatakan bahawa kita kena tunggu dekat sini, sebab dia yakin bahawa binatang buas tu akan datang balik pada malam itu untuk menyambung balik makanan, mangsa dia tu untuk makan. Lalu Tok Tua pun minta supaya mereka buat macam tempat atas pokok untuk tempat duduk, untuk mereka menunggu binatang tu datang. Dan jadi Tok Tua dan Jalid duduk atas pokok tu bersama beberapa orang kampung. Tapi Wak Sanim ni dia tak nak naik, sebab sama Tok Tua, dia duduk di pokok bertentang dengan Tok Tua. Jadi selepas mereka menunggu dan menunggu dan menunggu, bila sampai tengah malam, tak ada juga binatang tu datang. Dan mereka terus menunggu. Tiba-tiba Jalid tak tahan nak kencing. Jadi nak tahan kencing, jadi kalau nak kencing daripada atas pokok tu, buruk nak apa je. Betul. Jadi jadi apa yang berlaku, dia nak turun bawah. Tok Ketua kata jangan, nanti ada harimau. Dia kata nak turun juga. Jadi lalu pun dia pun turun. Apabila dia turun, jadi jejak kaki, dia nampak sepasang mata berkilau. Dan sepasang mata itu melangkah dekat, dekat dan semakin dekat dengan dia, dan mau menerkam dia. Lalu Wak Sanim yang duduk di bersentang dengan tu terus terjun daripada pokok, dan beliau menekan ibu jari kaki dia ke bumi. Ini yang dipanggil sebagai ilmu pasak bumi. Bila dia pergi, dia tekan ibu kaki dia ke bumi, harimau, binatang buas tu pun terhenti. Terhenti. Lalu Wak Sanim pergi dekat dengan binatang buas tu, dan dilihat itu harimau. Lalu dia menampar harimau tersebut. Dia menampar muka harimau tersebut, lalu mengatakan bahawa kamu menunjuk gagah di sini, kamu tak kenal ini Wak Sanim. Dia pukul sekali. Dan kemudian selepas itu dia pukul lagi sekali, dua kali pukul. Selepas itu semua orang kampung, ketua kampung dan juga beberapa orang kampung melihat benda tu dan macam tergamam dan terkejut, macam mana Wak Sanim ni boleh buat macam tu dengan harimau tersebut, binatang buas tersebut. Jadi selepas ditampar harimau tu, dan kemudian semua, dan kemudian selepas itu Wak Sanim pun dia berundur sedikit ke belakang, lalu harimau tu pun terus jatuh. Dan semua yang ada situ baru boleh bergerak lah, bergerak. Dan mereka bergerak, dan bila mereka melihat harimau tersebut yang telah dilempang oleh Wak Sanim ini, dia lihat bahawa muka harimau tu pecah. Hasil apa, akibat daripada tamparan Wak Sanim. Jadi mereka memuji Wak Sanim lah di atas kehebatan dia, kerana dia boleh lawan dengan harimau dengan hanya dengan tangan begitu. Jadi hebohlah satu kampung bahawa kekuatan Wak Sanim ni, dan dia mempunyai ilmu lah bahawa dia boleh berlawan dengan harimau dengan tangan kosong saja. Jadi beberapa ketika kemudian berlalu dan sebagainya, beberapa bulan berikutnya Mak Limah pula mengandung anak Wak Sanim. Selepas 3 bulan dia mengandung, dia mengidam. Orang Melayu ni dia kata mengidam, maknanya orang mengandung ni dia kadang-kadang dia teringin sesuatu benda yang pelik. Benda pelik. Agak-agak tuan-tuan boleh agak tak, apa benda pelik yang Mak Limah ni dia mengidam? Hati harimau. Nak apa? Hati harimau. Nak hati harimau. Ha, okay. Betul ke? Okay. Nak hati harimau. Okay. Maknanya sekarang ni bila dia mengidam tu, dia bukan nak hati harimau, tapi dia setakat nak tengok harimau je. Jadi dia pun ajak, abang-abang, saya teringin nak tengok harimau berjalan-jalan dan main-main. Dia cakap dengan Wak Sanim. Wak Sanim kata, jangan, nanti kamu takut. Dia kata, nak, saya nak tengok juga. Jadi Wak Sanim cuba menasihat Pak Limah supaya tak payahlah pergi ke hutan untuk tengok harimau. Tapi dia kata, abang bukan ke Terrel, abang kan ke Pandai, boleh panggil harimau dan boleh jaga ataupun kawal harimau.
Tapi Wak Sanya kata tak boleh, nanti bahaya, nanti kamu takut, dia kata. Jadi apa yang berlaku, dia tetap juga nak. Akhirnya dipendekkan cerita, Wak Sanya kata tak apa, macam ni, kamu naik ke apa ni, atas rumah. Atas rumah tu ada macam, kalau rumah lama tu ada macam para. Para ni macam dia loteng atas sikit daripada lantai biasa. Selalunya orang tahu barang dan sebagainya. Kamu naik kat situ, dia kata. Jadi apa Wak Sanim buat, dia pasang kemian dan lalu berkomitlah mulut dia membaca sesuatu. Mak Limah ni tengok keliling, mana harimau nak datang. Dia menjangkakan Wak Sanim ni akan panggil harimau. Dia pun melihat mana harimau nak datang, daripada bilik ke, daripada depan ke. Kan, lama-lama lepas itu dia tengok Wak Sanim ni bercangkung, seperti membuang air besar. Dia meneran seperti buang air besar. Lepas itu lama dia tengok, tiba-tiba keluar ekor daripada Wak Sanim. Keluar ekor. Dan selepas itu dia berguling-guling-guling-guling. Lepas itu dia sedikit-sedikit badan dia bertukar menjadi harimau, daripada bawah sampai atas dan sampai kepala dia jadi harimau. Dan dia pun mengaum dan menguapkan, menguap dan mengaum, dan dia pusing-pusing lah dari rumah lebih kurang setengah jam. Dan kemudian dia bertukar balik menjadi manusia. Manusia. Dan dia pun mencari-carilah Mak Limah ni. Apabila dia cari Mak Limah ni, dia tengok Mak Limah dah pengsan. Sebab terkejut. Dia bukan terkejut tengok harimau, tapi dia terkejut Wak Sanim, suami dia, jadi harimau. Dia terkejut. Jadi bila terkejut, bila dia sedar, Mak Limah ni terus lari balik rumah mak dia. Lari mak dia, dan dia terus meracau-racau mengatakan dia kahwin dengan harimau, kahwin dengan harimau, kahwin dengan harimau. Dia pun meracau-racau. Jadi benda tu hebohlah satu kampung. Yang akhirnya dia pun minta cerai daripada Wak Sanim. Dan Wak Sanim pun jadi malu. Wak Sanim pun larilah daripada kampung tersebut dan tinggallah di kampung lain lah dia lari. Jadi cerita tak habis macam itulah. Ini cerita dia. Tetapi sebenarnya selepas itu, kami dengan apa ni, jaga tu dah, bila habis cerita semua tu, dah sampai lebih kurang pukul 12. Pukul 12 jaga tu, dia kata dia punya masa jaga ni sampai pukul 12 je, bukan 24 jam. Dia pukul 12 dia pun balik. Balik, saya dengan kawan pun berjalan-jalan, oleh kerana terlalu letih siang tu dengan aktiviti, dan malam tu pun letih sampai pukul 12. Kami pun baringlah di atas satu, biasa dekat air terjun tu ada tempat macam kerusi untuk orang duduk. Kami pun terlalu letih, saya berdua dengan kawan ni pun terlalu letih. Kami menyandar sini dan tertidur kat situ. Tertidur. Tetapi bila tengah malam, tengah malam, bila saya dikejutkan, saya dikejutkan dengan tidur saya dikejutkan, dan saya teringat-ingat macam cerita harimau ke ni, kan. Rupa-rupanya tiga orang dengan senjata M16 mengacukan senapang dia dekat kami. Pengandar Sulu. Rupa-rupanya bukan pengandar Sulu, rupa-rupanya adalah polis hutan. Rupa-rupanya kawasan tu kalau lepas 12 malam akan ada polis hutan yang akan berkawal di kawasan tersebut. Tapi oleh kerana kami ni tidur luar daripada khemah, dan dia menyuruh siasat kami. Jadi itulah kesimpulannya yang saya nak bagi, saranan saya berkaitan dengan harimau jadian tadi tu. Maknanya kalau kita nak beramal tu, kena tengoklah amalan kita tu, biarlah jangan amalan yang salah, yang akhirnya akan macam mana pun akan membawa akibat yang tak baik, walaupun kadang-kadang niat tu adalah niat yang baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.